Oke, okay, uh, tes-tes, suara saya masuk ya Yap Ya, yep, udah jam 10.15 Oke, okay, uh, saya akan teman-teman balik ke tempat masing-masing Ini ada Mas Osama, Mas Adit, Mbak Zulfa, Mas Erlan, Mbak Kartika, sama Mas Wahyu Kultom. Oke, okay? saya buka dulu ya Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ketemu lagi ya dengan saya hari ini. Wah, ada ketemu lagi dengan saya. Oke, okay, uh, apa namanya? Kita lanjut uh, Materi materi ya, habis ini ya. Oke, okay, uh, sebelum memulai perkuliahan, alangkah alang lebih baiknya kita berdoa dulu. Uh, agar perkuliahan hari ini diberi kelancaran sampai nanti akhir sesi. Uh, berdoa menurut agama dan kepentingan masing-masing dipersilakan. Oke okay, cukup eh, uh, langsung ke materi ya. Oh ya teman-teman mungkin pertanyaan dulu uh, apa namanya uh, buat di teori grafika apa namanya yang yang belum mengumpulkan ini di sini Mengumpulkan UTS ada nggak ya, teman-teman? Nanti -teman? yang belum mengumpulkan silahkan disusulkan ya. Uh, UTS-nya nanti masih saya kasih keringanan ya, teman-teman. Ya, uh, langsung dikirim saja ke email saya. Oke, okay. soalnya kayaknya lumayan banyak yang nggak belum mengumpulkan ini, kayaknya sepertinya ya yang mengumpulkan baru Mas Adit. Mas Erlan, Mbak Kartika, sama Mas Osama, sama Mas Wayu. Nah, selain itu mungkin belum mengumpulkan ya. Nanti uh, saya tunggu, uh, saya masih kasih kesempatan, nanti uh, silakan dikumpulkan saja ya. Oke, okay? oke, okay, uh, ada yang masih ingat teman-teman uh, untuk materi minggu lalu? Eh, minggu lalu uh, sebelum UTS, ada yang masih ingat nggak? Ya, Kira-kira materinya apa? Masih tentang layar display, ya, teman-teman. Ya, tapi ada yang dibahas uh, kemarin uh, soal apa? Ada yang masih ingat? Apa sudah lupa? Apa sudah lupa? Ada yang masih ingat, nggak? masuk sama, mungkin masih ingat. Kira-kira minggu lalu kita bahas soal apa? Animasi kayaknya Pak. Hmm, sih. Animasi, bukan ya. Kemarin masih soal display kok. Jadi panjang, uh, jadi masih banyak ya display yang bakalan dipahas ya. Karena memang bersangkutan dengan itu ya. Jadi kalau kemarin kan kita bahas soal uh, display prosesor. Ada yang masih ingat? Masih ingat ya? Iya kan? benar kan? Display processor, ya. Jadi, apa namanya proses dari uh, display itu sendiri? Dari mulai uh, proses apa, input sampai outputnya seperti apa? Masih ingat nggak, atau mau saya bahas lagi nih? Sih ingat lah ya. lupa ya kali ya oke okay. langsung saya nah ke materi yang ini jadi kali ini kita bahas soal uh, layar display atau pengolahan tampilan yang termasuk video adapter nah. jadi kalau kemarin kita uh, bahas soal prosesnya ya jadi dari proses uh, mulai input sampai ke outputnya display kali ini kita bahas soal video adapter itu ya nah kalau teman-teman uh, mungkin Kali ini sering makainya VGA ya, video grafik area sering ya. Kalau di mana-mana ya di laptop teman-teman atau mungkin di komputer teman-teman itu menggunakan VGA. Ternyata eh, itu banyak ya. Jadi ada yang pertama itu ada MDA, monochrome display adapter. Terus kemudian ada CGA, color color gap color graphics adapter. Kemudian ada MCGA. Multicolor Graphics Array, terus ada EGA Enhanced graphic Adapter, terus kemudian, nah ini yang sering di teman dipakai teman-teman adalah VGA Video Graphics Array. Jadi di laptop teman-teman atau mungkin komputer teman-teman makanya ini karena emang ini standar dari hardware dari komputer itu sendiri terus kemudian ada yang terakhir, ada SVGA, Super Video Graphics Array. Ya, nah, gitu ya. Jadi kalau uh, kemarin uh, berbicara soal display, jadi kalau display itu outputnya uh, outputnya adalah di monitornya. Kali ini peripheral uh, yang dipak, uh, yang di yang di saya paparkan adalah adapternya video adapternya. Nah itu ya. Jadi eh, makin besar ukuran memori dari video, makin tinggi juga resolusi yang dihasilkan dan makin banyak warna. Nah teman-teman mungkin yang eh, suka game atau apa, kalau teman-teman tahu eh, hardware dari display VGA itu biasanya sampai ratusan atau puluhan juta. Ya pernah dengar ya. Jadi eh, hampir seperti RAM, cuman kan kalau RAM itu eh, dia eh, yang membaca di seluruhan proses komputer, tapi kalau eh, VGA dia yang memproses dari output video yang dimunculkan. Seperti itu ya. Jadi sekarang sendiri sudah sampai eh, berapa? Berapa gigabyte ya? Jadi, kalau 6, 6 gigabyte, terus ada yang sampai DDR5. Pernah dengar ya, teman-teman? Ya, pernah dengar lah ya? Jadi, mungkin komputer teman-teman di situ VGA-nya besarnya berapa gitu ya? Kalau standar, biasanya juga ada eh, Intel itu ada, jadi ada dua ya. Kalau di VGA standar ya, ada dari NVIDIA, sama ada dari Radeon. Nah, tahu ya? Hai, nah, jadi uh, ada dua. Jadi, ada Radeon, ada uh, NVIDIA, sama dengan Intel, sama apa namanya, AMD ya. Benar ya, nah, kalau uh, kemarin output dari videonya, tapi sekarang ke pembacaannya, memorinya dari sebuah video. tadi ya. Itu tadi ada MDA, ada CGA, ada MCGA, ada EGA, ada VGA, dan SVGA. Nanti saya jelaskan satu persatu. Oke, okay? paham ya sampai sini ya. Oke. Okay. Eh, eh, sorry, sorry. Nah, yang pertama ada monokrom display adapt Nah, bentuknya seperti di kanan ini, ya. Ini biasanya digunakan oleh komputer lama, nah, gitu ya. M.D.A. merupakan suatu adapter video untuk jenis satu warna. Nah, biasanya warnanya hijau. Kalau teman-teman tahu, komputer lama di sini, ya. Nah, ini ya, dia uh, outputnya cuma satu warna, gitu ya, dan uh, nggak mungkin bisa. se Colorful saat ini. Nah dulu kan cuma buat apa buat uh, ngeproses biasanya buat ngeprogramming atau apapun itu ya. Jadi warnanya hijau seperti ini. Sama dengan kalau teman-teman pernah uh, ngelihat booting komputer itu ya. Kalau booting komputer kan warnanya putih, hitam dulu Kalau dulu warnanya hijau. Nah gitu ya. Dia hanya mempunyai resolusi 80 kolom, 80 kolom kali 25 baris saja. Dan hanya dapat mengolah data, teks tidak dapat mengolah grafik. Nah, dulu itu seperti itu ya. Jadi hanya bisa mengolah dalam bentuk teks. Nah, tidak bisa mengolah grafik yang saat ini gitu ya. Misalnya buat gamers sudah sampai uh, kualitas 4D, 3D gitu ya. Sampai real nyata gitu ya. Nah, di peta memori komputer PC, memori MDA terletak pada segmen b 00 hex sebesar 4 kilobyte. Nah, cuman besarnya 4 kilobyte. Tapi kalau saat ini sudah gigabyte. Nah, udah jauh ya perbedaannya ya. Jadi kalau di komputer lama dulu masih menggunakan MDA monochrome display adapter. Tapi kalau saat ini sudah menggunakan VGA dengan uh, NVRAM itu bisa sampai uh, berpuluh-puluh giga gitu ya. Seperti itu. Nah, bentuknya dulu kayak gini. Nah, dia, dia outputnya cuma seperti ini gitu ya yang pertama. Terus kemudian lanjut kedua, nah ada namanya Color Graphics Adapter. Nah, CGA dikembangkan sejak tahun 1981. Nah, CGA mendukung modus grafik dan dapat menampilkan warna baik pada modus teks atau modus grafik. Nah, kalau kalau yang tadi MDA itu masih bentuk teks ya, tapi kalau udah CGA, dia eh, sudah ada grafiknya, cuman resolusinya masih masih sedikit. Nah, jadi kurang lebih digambar seperti ini ya. Kalau tadi kan uh, kayak gini doang nih. Kalau ini sudah mulai ada warnanya seperti itu. Tapi memang resolusi tertingginya ada 640 kali 200 baris. Nah, di peta memori komputer PC memori CGA terletak pada segmen B800 x sebesar 16 kilobyte. Jadi agak tinggian ya daripada MDA yang tadi, MDA cuman uh, masih 4KB, tapi kalau CGA sudah 16KB, jadi sudah mulai ada sedikit warna. Tapi ya, masih, masih uh, belum warna yang bermacam-macam, jadi masih warna dasar lah. Pada intinya, ya, ada merah, hijau, kuning, dan lain-lain. Dulu, uh, komputer menggunakan itu juga, gitu ya, seperti itu. Oke. Okay? Terus kemudian uh, habis itu ada color graphic adapter, terus ada yang uh, ketiga ada multicolor graphics array. Nah, bedanya apa? Uh, nanti bedanya saya jelaskan. Jadi, multicolor graphics array merupakan adapter video untuk komputer PS2. Uh, sudah menggunakan PS2 dia slotnya. Model 25 dan 30 gitu ya. Pada resolusi 320 x 200 pixel. Warna yang ditampilkan adalah 20, 256 warna dari 262.144 palet warna yang tersedia. Bentuknya kayak gini. gitu ya. Kalau outputnya biasanya sudah mulai agak ada berwarnanya sedikit gitu ya. Seperti itu. Itu adalah multicolor graphics array. Kalau tadi ee, cuman e, CGA. Sekarang MC, MCGA. Multicolor graphics array. Ya, paham. Ya, paham nggak sampai sini? Paham, ya, insya Allah. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian, yang keempat ada enhanced graphic adapter. Nah, EGA merupakan pengembangan dari CGA dengan resolusi dan tata warna yang lebih baik. Nah, awalnya, card EGA IBM memiliki memori 64 kilobyte kemudian diperluas menjadi 128 KB dan terakhir menjadi 256 KB. Jadi ada tiga macam adapternya dari IGA. Nah resolusi yang ditampilkan adalah 640 kali 350 pixel di peta memori komputer PC memori GA terletak pada segmen A00 hex. Jadi ini seperti eh, nah di sini gambar di samping ini jadi hampir agak warnanya tapi warna-warna jadul ya video game dulu masih eh, seperti ini gitu ya kalau teman-teman pernah main eh, apa gamebot gitu ya gamebot itu ada yang menggunakan MDA, ada yang sudah EGA. Biasanya apa ya? Aku lali eh, di apa game konsolnya lupa. Aku. Jadi dia sudah mulai ada warnanya sedikit, tapi ya nggak sampai eh, belum bisa yang bentuknya bisa reality kayak eh, bisa sampai 3D saat ini gitu ya. Teman-teman di sini ada yang suka game enggak pernah main game-game kayak game-game uh, apa ya game-game seperti uh, apa itu namanya Crisis uh, namanya terus uh, Assassin Creed tapi yang bentuk PC ya itu kan grafiknya istimewa ya pernah nggak ngelihat? Nah Nintendo maksud saya pakai EGA nah, jadi Nintendo. Ya, Nintendo di itu menggunakan EGA, saya lupa namanya, Krisis pernah pak. Nah itu sudah menggunakan EGA itu displaynya ya, memorinya. Tapi kalau saat ini sudah sampai PS berapa? PS 5 ya, nah, itu sudah sampai uh, real banget tuh ya, uh, video output yang dikeluarkan. Gitu ya karena dia memang uh, jadi kalau Output dari display itu ada namanya monitor ya, tapi kalau memorinya ya VGA itu yang sering kita pakai. Nanti saya jelaskan VGA juga, ya. Terus kemudian EGA ya ini sudah, jadi biasanya dipakai sama Nintendo, terus apa ya uh, gamebox? Eh gamebox udah agak bagus ya. Nintendo Wii, Wii juga, tapi Wii udah bagus sih. Nintendo sih dulu itu sama mungkin sudah dipakai di PS1 mungkin ya PS1 eh, apa namanya game PS1 itu, lho, PlayStation 1 itu, lho, yang masih menggunakan kaset itu ya. sekarang udah sampai 5. Nah, yang sering kita pakai ya sehari-hari adalah VGA. Nah, VGA mulai dikenalkan tahun 1987 dan sekarang menjadi standar monitor semuanya menggunakan VGA ya awalnya VGA dibuat untuk komputer PS2 tapi dalam perkembangannya dapat digunakan pada komputer PC dan PC PC XT dan PC AT resolusi maksimumnya adalah 720 x 400 pixel dalam dua warna sedangkan pada resolusinya 640 x 480 pixel dapat ditampilkan 256A warna. Nah, sekarang yang paling sering dipakai adalah VGA, gitu ya. Dan VGA pun juga uh, macam-macam ya, mulai dari yang paling murah sampai paling mahal. Jadi VGA aja karena aku pernah lihat itu bisa sampai ratusan juga ratusan juta, ratusan juta itu juga ada, gitu ya. Tapi memang uh, kalau yang tadi, ini kan baru, eh, kalau EGA tadi cuma bisa sampai 256 KB memorinya, ya. Tapi kalau di VGA sudah gigabyte, nah, sudah beda selisih jauhnya. Makanya VGA bisa membaca, eh, apa namanya, dalam bentuk eh, 3D, ya. Itu tadi, ya, game-game besar itu, ya, seperti, eh, apa namanya, krisis, terus... Asas Creed terus apa lagi ya uncharted yang ya game-game besar itulah yang memang bisa dia kelihatan uh, 3D-nya bagus banget lah ya gitu ya seperti itu ya jadi itu sudah menjadi standar sekarang gitu ya dia menggunakan uh, VGA nah kalau uh, slotnya sendiri jadi slotnya itu ada namanya uh, slot VGA sama slot HDMI nah, itu slot beda ya. Tapi kalau bentuk hardware-nya itu namanya VGA itu memang dibuat buat display. Nah, saat ini kalau VGA sendiri yang paling sering kan ada dua ya teman-teman ya. Kalau nggak Nvidia sama Radeon. Udah itu aja dua itu. Terus ada juga Nvidia itu mengguna, ada juga dua jenisnya. Ada GeForce sama Quadro apa ya kalau nggak salah. Nah, Quadro itu biasanya digunakan untuk multimedia biasanya digunakan akan rendering atau apapun tapi kalau eh, apa namanya hmm, GeForce itu Nvidia GeForce jangan ya, salah itu dia digunakan buat gaming ya. seperti itu ya nah kenapa VGA ini saat pen, sangat penting karena memang dia yang membaca jadi dia me, jadi memorinya gitu ya ya seperti eh, RAM ya kalian tahu RAM ya tapi kalau VGA kan dia lebih ke memori buat display outputnya gitu ya makanya biasanya buat rendering atau mungkin buat gaming butuh VGA yang tinggi VGA yang besar gitu ya berapa giga gitu ya. ada misalkan 6 GB DDR berapa DDR5 sekarang udah sampai DDR berapa ya DDR10 apa ya 6 apa ya gitu saya lupa saya kurang ngikutin soalnya tapi memang itu standar yang digunakan sekarang gitu ya buat eh, personal komputer atau uh, apa namanya laptop seperti itu ya. Bahkan laptop sekarang uh, kalau tahu teman-teman laptop gaming, gaming itu kan uh, VGA-nya besar-besar tuh ya. Jadi memorinya itu besar besar seperti itu. Makanya kan uh, bukan cuman display output display output saja tapi display input juga uh, berpengaruh yaitu VGA itu tadi gitu ya, seperti itu. Kalau kalian biasanya main game besar Gim besar tapi VGA-nya masih kecil Biasanya kan kelihatan patah-patah ya kan Jadi kayak Ya kayak rendet kadang bisa nggak kuat Nah itu karena memang dari VGA-nya belum support Biasanya seperti itu gitu Ya teman-teman ya Oke paham sampai sini? Paham pak Oke Kalau eh, Di sini teman-teman ada yang pakai PC nggak Anda yang pakai PC. Kan bentuk VGA kan besar-besar atau sekarang ya kan? Atau rata-rata pakai laptop mungkin, teman-teman. Erlan. Erlan pakai PC ya? Udah enggak pakai cuy, wah Mantap pasti pakainya laptop paling laptopnya uh, kalau tinggi-tinggi itu seri rog ya biasanya itu biayanya buat gaming itu VGA nya besar besar itu karena memang uh, itu berengar, berpengaruh ya oke saya lanjutkan ya tadi ngomongin soal VGA yang sudah standar dipakai terus ada juga uh, selain VGA ada juga namanya super video graphic array nah, jadi hampir sama dengan VGA tapi SVGA itu sama dengan 814 tetapi SVGA bisa disebut adaptor non IBM. Nah, SVGA dapat digunakan pada PC PCST atau IT bukan untuk PS2. Nah, resolusi maksimum SVGA yang umum adalah 1024 kali 768 pixel dengan 256 warna. Nah, kalau tadi ada VGA, ada SVGA. SVGA itu biasanya digunakan buat build-build komputer -build, uh, ini, komputer server kalau nggak salah SVGA. Jadi biasanya digunakan untuk komputer 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 besar seperti itu. Jadi kan apa namanya biasanya digunakan untuk produk-produk yang memang jarang di pasar ya, maksudnya jarang di pasar itu bukan dijual buat umum, biasanya buat perusahaan besar biasanya seperti itu. Dia menggunakan SVGA seperti itu. Saya juga belum pernah pegang sih sebenarnya, tapi apa namanya sekelas Biasanya kan ada komputer build up itu dari IBM, dari apa namanya Asus itu kan dia juga pernah ngeluarin kalau nggak salah seperti itu SVGA namanya super video grafik karena dia lebih tinggi seperti itu. Oke, okay? terus ada 8514 jadi hampir sama dengan SVGA, cuman adapter ini dibuat untuk PS2 dan mempunyai resolusi yang lebih tinggi dari VGA dan dapat menampilkan 256 warna pada resolusi maksimum 1024 kali 768 pixel pada modus grafiknya. Nah, sedangkan pada modus modus teksnya dapat ditampilkan 1400 eh, 146 kolom kali 51 baris. Jadi 814 8514 itu hampir seperti super video grafik array. Cuman bedanya biasanya ne, VGA VGA adapter adaptor kayak gini tuh jarang ada di pasaran ya biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar gitu ya seperti biasanya Microsoft, terus apa namanya IBM, SP. Jadi memang yang uh, yang apa yang yang mengeluarkan peripheral komputer tapi bukan buat dijual biasanya buat ini buat kadang buat uh, riset dan lain lain biasanya seperti itu. Itu memang menggunakan itu. Tapi kalau di pasar mesti kalian jarang dengar. Yang sering kalian dengar ya VGA itu pasti karena memang VGA itu uh, digunakan uh, untuk standar monitor saat ini, gitu ya. Tapi kalau yang kayak gitu itu biasanya adanya cuma di tempat-tempat untuk -tempat, tempat -tempat perusahaan-perusahaan yang memang dia sudah menggunakan itu buat standar komputernya, biasanya sih kayak gitu. Terus yang uh, terakhir ada SSJA. Nah ini sebenarnya uh, standard Graphic Adapter atau SGA merupakan adapter keluaran terakhir yang memiliki resolusi yang paling tinggi lebih dari 1024 kali 768. Nah ini aku juga jarang kelihatan ya SGA ini ya. Cuman biasanya SGA ini digunakan untuk kebutuhan tertentu sih. Biasanya digunakan untuk eh uh, kalau nggak salah buat uh, output di Uh, apa itu namanya komputer-komputer buat panggung itu loh jadi buat support uh, LCD proyektor itu juga menggunakan XGA kalau nggak salah seperti itu cuman ini juga jarang ditempuhi yang paling sering kita temui ya VGA itu ya jadi VGA itu yang paling standar uh, kita sering jumpai kita sering pakai karena memang uh, itu standar monitor sih seperti itu biasanya ini kalau kalau yang aneh-aneh itu biasanya sudah jarang gitu ya kayak misalkan EHA EGA itu sekarang untuk buat Nintendo kali ini buat komputer-komputer lama gitu ya CGA, MDA jadi komputer-komputer yang uh, udah awal-awal berdirinya komputer mungkin pakainya itu ya kalau sekarang kan sudah rata-rata sudah menggunakan VGA gitu ya karena VGA jauh lebih enak mungkin ya seperti itu dan pasti di setiap komputer yang kalian pakai atau laptop yang kalian pakai dia pasti menggunakan VGA ya meskipun ada soalnya ada ada VGA eksternal sama internal gitu ya pasti ada Nah, seperti itu karena memang kalau nggak ada itu kita nggak baik nggak bisa nampilkan output dari PC-nya itu tadi karena nggak ada memori ada di dari display yang membaca seperti itu ya itu seperti materi yang sempat saya saya ajarkan minggu lalu jadi kalau teman-teman masih ingat nah, sebentar nah kalau masih ingat kan prosesnya seperti ini ya ada CPU grafik adapter terus eh, baru keluar ke display gitu ya. Jadi bukan cuma Central processing unit aja, tapi grafik adapter juga uh, jadi hal yang penting, gitu ya. Kalau nggak gitu nanti nggak bisa keluar seperti itu. Teman-teman tahu uh, di sini uh, VGA itu juga ada yang sampai VGA besar, gitu ya, I I class, gitu ya. seperti Ini kan ini udah RTS, nah ini biasanya kalau VGA-nya sendiri bisa lebih mahal dari PC-nya. Memang ya, kadang biasanya digunakan untuk ya itu. Kalau misalkan kita kegunaan buat apa namanya, buat rendering, buat uh, gaming, emang menggunakan VGA yang besar. Apalagi kalau misalkan untuk rendering 3D, ya, 3D itu maksudnya. Uh, misalkan teman-teman bermain apa namanya bermain eh, animasi itu juga butuhnya yang lebih besar VGA nya pasti itu karena memang dia rendering dari awal build-up nya seperti apa sampai akhirnya jadi Kayak gitu ya Oke sebelumnya ada pertanyaan dan sampai sini sampai Kira sini kira-kira Ada pertanyaan? Nah, ada juga teman-teman pernah dengar ini enggak? Eh, overclocking, eh, overclocking VGA ya pernah dengar ya? Jadi dia menggunakan berapa VGA itu bisa 2 sampai 3 sampai 4 gitu ya. Karena memang di situ bisnisnya apa ya itu kompetisi-kompetisi eh, buat ngukur seberapa tingkat komputernya bisa kebaca itu gitu ya seperti itu jadi ada overclocking overclocking itu rata-rata yang di overclock itu VGA, GP, GPU, grafik processing unit nah biasanya yang kalau teman-teman sering lihat gitu ya nah, jadi yang enggak ini aku juga kurang paham sih yang diukur apanya Nah, biasanya uh, overclocking uh, VGA, overclocking kontes misalnya. Nah ini yang di kalau teman-teman pernah ngelihat ya, kan yang kayak gini kan yang di inian biasanya VGA-nya dinginnya komputernya. Jadi uh, mulai dari VGA, CPU-nya, prosesornya gitu ya yang dinilai. Jadi kayaknya cuman tinggi-tinggian angka kalau nggak salah sih. Saya juga uh, kurang paham kalau overclocking kontes itu. Jadi mainan kayak gini. Ada yang pernah lihat nggak kira-kira? Di -kira? beku ini, ini menggunakan apa ya? Carian apa? Nitro kalau nggak salah. Dingin sekali. Seperti itu. Jadi yang didinginin CPU-nya mulai dari Ini kayak gini. Super dingin ini. Biar komputernya nggak panas. Soalnya memang yang dites itu kemampuan eh, dia sampai puncaknya bisa sampai berapa GHZ kayak gitu kalau nggak salah ya saya juga jarang kayak gitu sih. Oke, ada pertanyaan? Ada ya, pertanyaan dari teman-teman. Dulu teman-teman mat mata kuliah ini pernah diajarkan nggak? Hardware, software pernah nggak? Mata kuliah hardware, software. Kalau hardware pak nggak, pernah belajar tapi enggak dalam. Apa mata kuliah apa? Pasti mata kuliah pengantar teknologi. Pti, pengantar teknologi informasi, ya, ya Pak. Oh oke, 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 oke. Tapi di situ, di diajarin dasar-dasar hardware, kan? Ya, ya betul. oke, mulai dari CPU, prosesor, RAM, VGA, gitu, gitu ya. Nah, jadi eh, jadi buat eh, teman-teman itu ya kurang lebih ya jadi di video adapter itu kenapa seperti itu ya karena memang eh, prosesnya tinggi ya teman-teman ya maksudnya ngelola dari jadi bukan cuman eh, apa ngebaca dari processing prosesornya aja tapi VGA ya, itu juga penting ya, biasanya digunakan untuk hal-hal yang Uh, dia support besar itu, ya. Jadi, kayak untuk gaming, untuk rendering, untuk apalagi, ya. Kira-kira, ya, itu sih paling yang besar kalau menggunakan VGA, ya. Jadi, uh, biasanya, uh, apa ya, kalau kualitas video, kualitas output video ini, ya, misalkan uh, rendering untuk uh, VGA yang biasa, sama yang besar itu juga hasilnya beda, tetepan seperti itu. Jadi eh, hasilnya juga beda, gitu ya. Jadi kalau teman temen eh, biasanya untuk nanti kebutuhan di multimedia yang besar, gitu ya, biasanya memang menggunakan eh, apa kan namanya VGA yang besar juga itu rata-rata aja bisa bisa ngalain komputernya sendiri harganya ya. karena saya saya juga uh, kurang tahu uh, biasanya digunakan untuk hal-hal yang besar sih emang seperti itu. Kalau di p oh, di laptop standar biasanya dia menggunakan Intel apa gitu kalau nggak salah. Kalau kalau pokoknya ada dua ya Nvidia sama Gif, Nvidia sama Radeon itu yang benar-benar di di apa diajarkan eh, diajarkan yang dipakai ya kan itu sih. Tapi untuk bagus sama enggaknya bisanya tergantung dari kebutuhan ya teman-teman ya. Kalau biasanya kalau kalian mau cari VGA untuk uh, multimedia itu paling lebih cenderung ke Nvidia, tapi untuk game gaming itu lebih ke Radeon biasanya sih kayak gitu. Biasanya ya. seperti itu jadi teman-teman apa ya hal penting juga ya supaya tahu kalau di grafika komputer itu sendiri apa namanya adaptor itu juga berpengaruh dari proses komputer, komputer komputerisasi gitu ya jadi nanti kalau untuk kebutuhan multimedia ya paling nggak memang speknya agak tinggi ya teman-teman ya dari mulai VGA-nya terus, prosesornya, RAM-nya itu juga paling sentral. Kan, itu tadi RAM eh, prosesor sama VGA yang paling sentral itu sih. Ada lagi yang paling sentral, satu lagi listrik. Kalau nggak ada listrik juga nggak bisa, gitu ya. Nah, ada yang bilang, kan? Wah, semuanya kalau nggak ada listrik nggak bisa ya. Ya, benar sih, nah, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ini kayaknya materinya sudah selesai kurang lebih ya sampai yang terakhir nah extended graphic adapter ini perlu teman-teman paham juga biar nanti nggak salah-salah ya oke ada pertanyaan sampai saat ini ada nah coba saya tunjukin ya ini share-nya apa? Sharenya ke sini komputer saya. Oke. Okay. VGA Radeon. Nah, ini kalau biasanya digunakan buat game yang suka game biasanya pakai ini, Radeon ya. Tapi kalau untuk kebutuhan multimedia saya sarankan lebih ke Nvidia. Nah, tuh. Ini aja kayak gini 8 juta sendiri ada yang sampai 15 juta ya kan. Aduh, mahal. Kalau ngurusin apalagi rakit PC untuk multimedia itu memang agak mahal ya. Nah Nvidia itu ada juga Nvidia, Nvidia GeForce sama apa lagi? Saya lupa satu lagi. Dia mempunyai dua kalau nggak salah. Nah di Nvidia itu ada serinya ya, GTS, GTS, GT aku lupa Nvidia apa tadi apa aku, aku tadi bilang apa Nvidia apa ya rendering ah, Quadro namanya ini biasanya digunakan untuk rendering ini Nvidia Quadro harganya lumayan oh enggak ding murah ding satu juta kok murah ya Oh, kayaknya lama sih Kalau teman-teman tahu ya, di sini kan ada RAM-nya ya. Jadi di VGA itu juga ada uh, GPU memorinya. Nah, ini 2,5 GB. Nah, itu juga yang mengakses di situ. Terus ada DDR5 sampai sekarang DDR6 kalau nggak salah. 12 GB udah sampai DDR6 belum DDR7 ding DDR6 ya DDR6 GDDR DDR6 8 GB ya ini 12 GB kok murah ini ya menarik ini kebetulan saya lagi nyari VGA juga ini aduh, aduh. ngomongin soal VGA ya Nah, kalau slot beda ya, ini slot HDMI selama slot VGA. Jadi ada dua slot Video uh, Video grafik adapter Sama video grafik array nah, VGA nya itu Jadi hanya beda Jadi video grafik Array sama adapter nah, Adapter itu colokannya Nah colokannya ya Tapi kalau array itu VGA nya Nah, VGA-nya. Kalau ini kalian diajarin kan slot-slot VGA, DMI, DVI, DVI diajarkan kan ya? Ini slot. Slot uh, bedanya itu buat uh, apa ya? Bedanya itu cuman buat biar lebih cepat aja aksesnya. Lah, saya malah ngobrol ngalur kidul. Oke, okay, ada pertanyaan? Saya presensikan dulu ya. Saya stop. Oke, okay, uh, Mas Osama hadir. Hadir, Pak. E, sebentar, ini salah se... Teori grafika, oke, okay, Mas Osama. Ini tanggal berapa ya? Mas Adit hadir Pak oke okay. Mas Adit ini yang di Tangerang itu bukan ya bukan ya bukan Pak saya di Jakarta oh di Jakarta nya oke okay, oke okay, oke okay. yang di Tangerang kemarin siapa saya lupa ya Mas Erlan hadir hadir Pak oke okay. Mas Grasberg ada nggak Mas Grasberg ada ya. Oke, Mbak Kartika. Hadir, Pak. Tadi nggak masuk, Mbak, ya? Multimedia, Mbak, ya? Iya, Mbak, Tadi lagi interview. Maaf ya, Pak. Oh, iya. Nggak apa-apa. Terus, Mas Bayu. Hadir. Hadir, Pak. Oke, sama Mbak Zulfa ya. Masulfa Zulfa hadir. Masulfa hadir, ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, oke nanti yang belum mengumpulkan UTS-nya nanti bisa saya kasih keringanan ya. Silakan disusulkan uh, apa UTS-nya dari teman-teman supaya ada nilai dari UTS-nya. Soalnya kayaknya kalau tidak ada UTS juga lumayan tinggi ya uh, bobotnya ya UTS ya. Jadi nanti bisa silakan langsung dikumpulkan saja ya. Oke. Okay. Ya untuk kemarin dosen-dosen uh, yang, eh dosen-dosen yang lain sudah ngajar full nggak ini kira-kira, teman-teman? Langsung ngerti materi juga nggak? Masih ya? Masih kasih materi pak beberapa? Oke, oke, oke. Jadi langsung ngasih materi. Aku takutnya uh, habis UTS uh, mereka nyantai-nyantai dulu. Tapi uh, langsung saya kasih materi nggak masalah ya. Iya Pak. Oke aman lah ya. Langsung gas, gaspol. Oke. Oke kalau tidak ada yang ditanyakan saya cukupkan dulu ya. Buat hari ini teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya masing-masing habis ini ya kita ketemu lagi minggu depan. Eh, minggu depan kita ketemu lagi enggak? Kayaknya tibur ya minggu depan ya. Iya, minggu, minggu depan. Minggu depan libur tanggal merah, oh berarti awal Juni kita ketemu lagi ya. Kalau enggak mungkin nanti saya ganti bisa aja ya. Paling minggu depan saya ganti hari Sabtu. Kan 26 kan libur tuh tanggal 28 soalnya di jadwal kita bisa ada slot pengganti itu tanggal 28 sama tanggal 21. Tapi saya 21 tidak bisa jadi paling nanti tanggal 28 ya. Oke, nanti eh uh, itu mungkin ya teman-teman ya uh, buat uh, materinya hari ini ya. Untuk menutup perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.